Saya memang berasal dari keluarga yang susah. Macam mana saya mula berniaga? Sebab umur saya 23 tahun, ada yang nampak umur saya ni muda, ada yang nampak mungkin ada yang sebaya dengan saya dekat sini. Pengalaman saya tak lama sebab saya daripada sekolah kepada kolej kepada terus berniaga. In fact, saya mula berniaga Zarzu Beauty ni pada saya masih di kolej. Saya ambil ACCA. Saya berniaga ni pada semester kedua sebelum berakhir. Niat saya, awal-awal saya nak berniaga ni sebenarnya hanyalah untuk nak cari duit poket. Sebab saya belajar ACCA di Shah Alam, saya dapat beasiswa tapi allowance tu tak mencukupi. Sebab dekat Shah Alam, kos hari hidup kita tinggi kan. So saya dengan partner saya, boyfriend saya which is sekarang dah jadi husband, kita decide untuk create a brand nama Zarzu. Zarzu tu adalah gabungan nama saya dengan husband saya lah. Apa yang mendorong saya untuk buat bisnes ni adalah sebab saya memang berasal dari keluarga yang susah. Family saya orang susah. And then saya membesar anak sulung yang memang tahu family susah. Saya memang sebelum saya buat Zarzu Beauty ni, saya dah banyak dah bekerja. Saya buat dropship. Saya every weekend saya akan bekerja sebagai promoter di mana-mana mall dekat nearby Shah Alam. And then also saya ada bekerja dekat retail shop every weekend. Saya memang tak pernah adalah time saya rehat ataupun pergi keluar kan as life as a student. Tapi mostly saya memang cari kerja as a promoter macam tu. So bila dapat duit daripada promoter tu bolehlah sara sedikit sebanyak kan. And then akhir pada bulan saya tubuhkan Zarzu Beauty dengan partner saya pada September 2019. Sekarang kita dah 2 tahun di pasaran, Alhamdulillah. And then saya join Titan pada Disember 2020. And kenapa saya join Titan? Masa ni Zarzu Beauty dah growing sangat-sangat cepat. Saya pun tak expect yang Zarzu Beauty akan grow secepat ni. And then masa tengah dalam phase growing tu, saya jadi takut. Saya jadi macam sebab saya tak pernah ada pengalaman bekerja, tak pernah buat bisnes yang besar macam ni sebelum ni. Jadi saya macam saya takut what if the growing ni akan slowly jatuh. Bila kita naik, kita akan ada fasa kita jatuh kan. So saya takut fasa saya tengah naik ni saya takut saya tersilap langkah, saya takut apa saya buat seterusnya menyebabkan saya jatuh, menyebabkan saya akan macam sia-siakan peluang saya tengah grow ni. Sebab itulah saya join Titan.